orang yang di kolam biasanya. Batu-batu kecil seperti kayak gini nih. Sobat Bari yang belum subscribe, jangan lupa ya, harus subscribe. Karena apa? Karena untuk menjaga silaturahmi kita. Dan supaya gue lebih semangat lagi untuk ciptakan karya-karya terbaru. Dan semoga dunia air di tanah air kita ini semakin berjaya. Amin. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ini rencananya mau di setting nih Bang? Iya Bang. Ini ukuran 80 tadi gue udah hitung nih Bang. Oh iya benar. Kira-kira mau di setting apa nih Bang? Ini mau dipakai buat rumah siklit Bang. Oh rumah siklit. Iya. Nanti itu ikannya kayak gimana siklit? Siklit ikannya ada yang sebelah sana tuh, termasuk siklit yang biru tuh Bang. Oh siklit yang biru itu ya. Kita pakai batu kali paling nanti. Oh, batu kali ya. Batu kali ya, saya mix sama batu ini dikit, batu terulik. Oh jadi konsepnya agak batu-batu gitu ya Bang? Iya, jadi nggak perlu pakai tanaman. Waduh, ya. Jadi penasaran ini gue Bang nih. Ini mau bikin apa? Ini apa ini? Ini buat undergraver nih Bang. Oh buat undergraver, buat filternya ya? Iya benar Bang. Iya filternya pakai undergraver. Pokoknya nanti teman-teman lihat aja nih cara settingnya Bang Oi nih. Nanti kalian bisa buat jadi referensi desainnya. Bang itu filternya yang pH berapa tuh Bang? Ini yang pakai yang 1600. Oh 1600 itu iya. pH-nya. Kuat itu Bang untuk 80 cm ya? Wes kuat banget. Itu. Dorongannya juga cakep kali. Ya, cakep.
sobat baru ini. Tadi setting Bang Hoi kira-kira berapa menit, Bang? 20 menit. Wih. 20 menit gila nih. Tank 80 cm 20 menit katanya tuh. Tadi gua juga tadi lupa ngitungin dari jam berapa ke jam berapa, gua cuma ngeliatin aja gitu, cak enak banget gitu cara nyetingnya gitu kan. Nih Bang, nih ntar nih itu Bang, oh jelasin. Oh iya, ntar tuh kita mau nyalain lampunya nih, gimana settingan di saat lampu menyala. Oke, kita lihat 1, 2, 3 tuh. Wih, kita mau penjelasannya Bang. Oh ini settingan yang jadi, ini awalnya dasarnya saya pakai pasir malang merah sama hitam, saya mix jadi satu. Yang penting bikin gundukan belakang dulu. Kalau udah jadi gundukan belakang, taruh dah spot batu-batu yang kiranya enak dilihat. Nah, naruhnya ya, kalau saya sih kuncinya jangan ditumpuk. Jadi kesannya kayak alam gitu. Kayak benar-benar kayak kita ngeliat alam. Jadi batu yang gradasinya enak dilihat aja. Nah, untuk detailingnya kita pakai batu-batu yang bisa dipakai orang yang di kolam biasanya. Batu-batu kecil seperti kayak gini nih. Ini buat detailingnya. Nah, sebenarnya warnanya lebih bagus sih yang natural ya. Karena saya pakai batu adanya ini ya, pakai ini dulu aja. Oh, ini biasa yang di ikan koi gitu ya? Iya, benar. Ini yang di ikan koi nih. Ini batu yang dikelilingin ini pasir-pasir nih kayak ini batu pancawarna ya Bang, kalau gitu pancawarna. Jadi kalau nyari di toko akuarium ini namanya pancawarna. Bukannya batu akik pancawarna, tapi batu akuarium pancawarna. Jangan nyarinya jangan di tukang akik. Ntar dikasih batu akik. Yaudah, nanti kita tunggu pas diisi air dia berubah nggak nih ya settingannya. Halo sobat bari, ini tank piklis buatan handmade-nya, karyanya Bang Hoi. Ayo, keren kan? Nanti tinggal dikasih ikannya dan tinggal nunggu beningnya juga. Thank you.